Winger Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri resmi meninggalkan klub Slovakia FC Vion Zlatimora FC. Dalam rilis resmi klub disebutkan Egy tidak mendapatkan menit main yang signifikan. Adapun pemain berposisi penyerang sayap ini dikontrak Zlatimora FC dengan durasi satu musim. Selain Egy, Zlatimora FC juga mengumumkan pelepasan satu pemain lainnya yaitu Janis Niarchos. Pemain asal Yunani ini dilepas meski memiliki menit main cukup tinggi dan menyumbang 6 gol. Selama membela Zlatimora FC, Egy hanya tampil 8 kali. Dari jumlah itu, Egy tidak menyumbang gol tapi menciptakan 1 assist. Hal itu membuat klub merasa kurang puas dan Egy merasa butuh waktu tampil lebih. Mengenai masa depan Egy setelah ini, agen sang pemain Dusan Bogdanovic belum berkomentar. Zlatimora FC merupakan klub ketiga Egy Maulana Fikri di Eropa setelah Lechia Gdańsk dan FK Zenica. Sambil menunggu mendapat klub baru, Egy Maulana akan fokus bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2020.